Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Budak Katrotani. Di depan saya sekarang ada lahan ketimun ya. Ini luas banget lahan ketimunnya, sampai bawah juga. Ini ketimunnya masih kecil-kecil ya. Dan di sini udah ada pupuknya nih. Proses pertumbuhan asli luas banget. Oke, Mas Bro, lihat luas banget, masih dalam proses ya ini pertumbuhannya. Indonesia sangat subur dan pertanian. Oke, jalannya kita lewat sini aja. Lewat atas kali ya. Oke, Mas Bro. Lihat, Mas Bro. Luas banget, cu. Lihat, Bro. Luas banget ini lahan. Timun semua ya, timun, bonteng timun ya. Kalau di Sunda kan ada bonteng tuh bahasanya ya, kalau Indonesianya ya timun. Yang ini belum proses, jadi yang ini masih kecil. Yang lain sebagian ada, yang sebagian belum. Oke, kita lihat ke atas yuk. Ke atas masih banyak tuh lahannya. Kalau yang ke bawah ke sini nih, yang bawah ini asli luas banget. Lihat, Mas Bro, yang di atas juga luas banget guys, lahannya guys, sampai ke pojokan sana ke bawah. Ini semua tanaman-tanaman timun ya, bonteng. Kalau bahasa Sundanya bonteng, masih dalam proses pertumbuhan. Kalau untuk masalah pupuk, ini udah ada pupuknya. Itu kayak kotoran domba ya, ayam. Asli guys, luas banget ini guys. Ini mungkin kalau hitungan kotak ada berapa kotak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys. 9 kotak. Luar biasa. Seru. Ini bontengnya jenis bonteng turus ya, yang pakai awi gitu, ditusuk-tusuk gitu biar ngerambat gitu kan posisi bontengnya. Ini bukan bonteng, bukan timun apa yang tergeletak gitu, bukan. Lihat guys, wow, seru, lapaknya luas banget, wow. Oke, mungkin itu aja ya untuk ekspos kali ini. Lahan timun seluas, mungkin ini ada berapa ya, kalau 100 meter lebih, ini ada kemungkinan ini satu hektar lah. Luas 1 hektar lahannya, lahan timun, dan apa ya, dalam proses pertumbuhan. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.